bersama gua si Meow Aw. Kali ini gua akan mencoba game Conqueror's Blade. Dan buat kalian semua yang lagi mencari game yang seru dan bertemakan perang-perang, teman-teman, kalian bisa mencoba game Conqueror's Blade yang satu ini, karena game yang satu ini adalah game gratis. Kalian bisa download, teman-teman, di websitenya langsung, atau enggak kalau misalnya kalian punya Steam, langsung saja login pakai Steam kalian dan cari Conqueror's Blade secara gratis. Cara gampangnya silakan kalian cek aja di description di bawah ya, teman-teman. Dan langsung saja kita akan melihat game yang satu ini akan seperti apa serunya, teman-temanku sekalian. Sebentar ya, gua login terlebih dahulu. Oke, sudah selesai, teman-teman, dan langsung saja kita akan lihat karakter creation-nya di dalam game Conqueror's Blade yang satu ini. Kalian bisa pilih menjadi cowok, kalian juga bisa memilih menjadi cewek ya. Tapi kalau untuk Meow Auk, teman-teman, karena ini adalah game perang-perang ya kan, Meow Auk memilih cowok saja. Terus di sini juga karakter creation-nya banyak banget bisa kalian pilih, tapi karena di sini adalah durasi ya, kita mengejar durasi, teman-teman. Jadi gue pilihnya sembarang aja kali ya, ini kali ya. Atau enggak kita cari kayak Jin Sakai. Wih, ada enggak yang mirip-mirip Jin Sakai? Kalau misalnya kalian nonton game Ghost of Tsushima gue, kalian pasti tahu Jin Sakai itu siapa. Mungkin ini kali ya, ini keren sih. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pakai ini saja, teman-teman. Terus kita tinggal pilih nama kita. Gua akan coba pakai Meow Auk. Nah, ya udah dipakai, teman-teman. Ya sudahlah, kita pakai Mi Meow Auk dah. Mau gimana lagi ya kan? Nah, harusnya sudah bisa. Oke. Kayaknya ini kita akan masuk ke prolog alias training alias tutorialnya ya, teman-teman. Dan tutorialnya ini cukup gampang sih untuk kalian ikutin. Dan gue juga udah sempet masuk ke training yardnya dan mencoba beberapa senjata ya. Dan ada satu senjata yang pengen gue coba di episode kali ini. Nah, ini kalian bisa pilih aja, teman-teman. Kalian mau cinematic mode atau normal mode. Kalau buat gue, teman-teman, gue lebih suka, lebih nyaman normal mode. Yes, nah seperti ini. Wih, bahu karakter gue gede juga ya. Udah kayak Legolas loh, teman-teman, karakter gua. Ya ampun tuh. Kayak Legolas jadinya. Oke. Okay. Nah, ini kalian bisa pilih senjata yang mau kalian pakai. Pilihannya itu ada banyak banget. Kalian mau sword and shield atau kalian cuma mau apa nih? Golok ya namanya. Golok, teman-teman. Atau ini, teman-teman, long sword and shield. Habis itu ini apa nih? Oh, spear. Terus ini ada pistol. Wih, pistolnya panjang juga. Ada panah, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau jadi Legolas, silahkan. Terus ini ada long axe ya. Panjang juga. Terus ada panah juga. Wah, ini apa bedanya? Oh, ada dua panah. Ada dua tipe panah ya, teman-teman. Gua nggak tahu apa bedanya. Mesti kalian coba sendiri. Terus ini ada dual blades. Oke, dan yang terakhir adalah no dichi alias katana mungkin ya. Katana yang super duper panjang, namanya Nodachi. Nodachi, halah, gimana sih kamu, Miaok? Seperti itulah ya, guys. Tinggal kalian pilih saja senjata mana yang kalian mau pakai. Kalau Miaok sendiri, kayaknya ya, teman-teman, supaya gampang mainnya, gua akan memilih spear. Karena biasanya spear itu agak gampang dimainin. Atau kalau nggak, gua pakai glaive. Nah, axe yang panjang ya. Namanya glaive alias golok kalau di Indonesia ya, teman-temanku sekalian. Yuk, langsung saja kita akan coba glaive. Nah, di sini ada tutorialnya. Kalian tinggal ikutin aja, teman-teman, tutorialnya seperti apa. Dan gua kasih tunjuk sedikit aja, teman-teman. Gua nggak mau kasih tunjuk lama-lama karena ya kalian pasti mengikuti tutorial ini juga kalau misalnya kalian main gitu loh. Terus kita juga bisa sparring sama dia, guys. Ayo, kita sparring sini. Come on. Nah, di sparring ini, pokoknya kalian itu bisa mengeluarkan skill. Kalian bisa block, seperti ini guys, kalian block. Atau kalian roll. Kalian pencet dua kali A atau D-nya untuk ngeroll. Nah, sama kalian bisa istilahnya nge-parry lah. Nge-parry dan juga nge-block. Nah, seperti itu ya guys. Terus kalian juga bisa attack. Jangan lupa untuk memakai skill kalian. Tuh, ini dia skill-nya. Terus, ini dia. Ayo, hajar! Mantap, dia stun ya. Wih, gampang ini mah. Kita bisa kalahin dia dengan gampang, guys. Oke, sabar. Udah pasti kalah dia, guys. Mama mini, wih, dia menghindar loh, guys. Ayo dong, masa Meow Auk kalah? Ayo dong. Ayo, menghindar dulu Meow Auk atau nggak ditangkis. Jadi di sini juga main taktik ya. Nah, sudah selesai. Yeay, Meow Auk menang. Oke, guys, gue skip aja sampai ke bagian yang paling seru, yaitu nanti kita akan battle tutorial ya. Kalau di sini tutorialnya masih banyak soalnya.
kalian bisa switch weaponnya, mau coba-coba yang mana lagi weaponnya. Kalau memang kalian udah yakin dengan weapon yang satu ini, teman-teman, kalian akan training kuda, ya kan? Tapi di sini gua gak akan kasih tunjuk, teman-teman. Langsung aja ke battlenya, oke? Okay? Coba mate. Nah, di sini teman-teman kalian bisa pilih region yang mau kalian mulai ya. Ada Ostaria dan juga, aduh ini susah, Ungverija. Semoga aja bener ya pengucapannya. Kalau gue lihat dari lambangnya sih, gue lebih suka Ostaria ya teman-teman, karena lion. Ini juga ada lionnya sih, lion dan juga crown ya. Tapi ini sajalah teman-temanku sekali. Ah, nggak bisa di-okein. Ya udah, berarti gue cuma bisa di sini saja. Alright lah kalau begitu. Ayo, ya nggak ada pilihan lain bro. Dan akhirnya teman-teman kita sudah masuk ke dalam game Conqueror's Blade-nya ya. Jadi setiap player yang kalian temuin yang ada namanya di atas itu adalah player beneran ya. Dan di sini ada jalan ceritanya juga, kalian bisa ikuti jalan ceritanya. Dan ya kalian tinggal bicara aja. Ada questnya juga teman-teman. Jadi ya banyak banget lah yang bisa kalian lakukan di sini guys. Jadi benar-benar bisa menemani kalian ketika kalian lagi liburan ya. Nah, ada levelnya juga. Nah, di sini guys, gua belum mendalami banget untuk game Conqueror's Blade ini, tapi yang pastinya gua akan coba mainin sekitar 20 30 jam ya, supaya gua tahu gitu loh game ini potensialnya seperti apa. Oke. Okay. Oh, apakah ini bisa auto guys. Kalian tinggal pencet aja di quest sebelah kanan, terus dia akan auto pergi ke sana. Cukup menarik juga ya. Nice, nice, nice. Gue penasaran sih sistem naikin levelnya seperti apa. Terus nanti ada skill-skillnya seperti apa. Oke. Oh, ini dia nih. Minimum level 2. Training camp AI. Oh, kita masih ngelawan AI ya teman-teman. I see. Oke, okay. Enter the battle. Nah, inilah battle sesungguhnya teman-teman. Walaupun masih ngelawan AI ya, belum ngelawan prajurit yang sebenarnya. Di sini gue akan coba pakein yang ini aja. Oke, okay. Terus ini udah habis, gua nggak punya lagi. Oh, ini nih, ini. Nah, masih bisa lagi kalau misalnya kalian punya prajurit lagi ya, teman-teman. Terus kalian bisa pilih senjata kalian juga, mount kalian juga, atau kuda kalian. Dan ya, masih banyak lagi lah yang bisa kalian custom di sini ya, teman-teman. Pokoknya ini adalah player-player yang akan masuk ke dalam battle. Semuanya masih level 1 dan juga level 2. Masih level noob semuanya ya. Oke, sebelah kanan itu adalah AI dan sebelah kiri adalah player ya teman-teman. Kita siap-siap untuk menjadi nomor satu ya. Semoga saja sih bisa ya teman-teman. Gua sih berusaha sebaik mungkin aja. Oke, let's go. Kita cek terlebih dahulu teman-teman. Lokasinya seperti apa? Harus mendapatkan informasi yang baik dan benar teman-temanku sekalian. Ada mount-nya nih, ada kudanya ya guys. Oh, kita defense kah atau gimana nih? Defend, oh betul sekali kita defend. Use alter rally. Oh, di sini berarti kita sekarang defend ya. Kalau tadi itu kan gua tunggu, ini gua suruh hold aja terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sebelah kiri itu ada C, X, sama V, yaitu kalian follow, hold dan juga attack. Mantap. Boom. Oh, nice sekali. Oh, ini bisa reload juga ya teman-teman. Oh, di sini kita hajar. Oke, reloadnya cukup lama. Nice sekali. Mantap. Exit, pencet F ya. Oh, mereka mulai masuk. Mereka mulai masuk. Oke, nggak akan gue biarin mereka masuk sini, guys. Mama mini, ayo, kill. Yes, meow au. Oh, no. Kill lagi saya. Kill gue dicuri lagi, teman-teman. Dua kali kill gue dicuri, tidak. Ya, sudahlah, tidak apa-apa. Oke, kita bantu defense yang di mana lagi nih? Mereka udah maju kah? Jangan bilang gerbangnya dibuka. Harusnya jangan dulu dibuka, bro. Ya, gerbangnya udah dibuka, guys. Oh, sebelah kanan juga ada tuh. Gimana nih, gimana nih, gimana nih? Ayo, unit, follow me! Tapi mungkin mereka di sana udah defend habis-habisan sih. Ya udah, kalau gitu teman-teman, gua akan coba maju aja ya. Kita coba maju. Tenang, 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 tenang. Oh, kita bisa dapetin itu ya. Ini bisa dihancurin? Gak bisa kayaknya ya teman-teman. Kita ambil terlebih dahulu bendera yang ada di depan sana ya. Miao Auk, kamu tuh bisa pakai kuda. Kenapa kamu tidak memakai kuda? Iya juga ya. Kita capturing aja terlebih dahulu. Sip, sebentar lagi. Mantap. Terus sekarang kita akan coba ke kanan sana ya. Kayaknya masih rame banget tuh guys. Wow. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tenang, 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 tenang.
Oke, attack! Nah, kayak begini terlebih dahulu, guys. Kita biarkan terlebih dahulu. Cecunguk-cecunguk kita maju. Abis itu kita yang maju, guys. Mama Mini dari belakang terus. Kali ini Mihawk yang mau nge-kill ya. Dari tadi kill gua diambil-ambil mulu, guys. Tidak akan gua biarkan sekarang. Aduh, aduh, dia pergi. Oh, kok rame? Kok tiba-tiba rame, teman-teman? Lo. Ini kenapa? Gua tinggal sendirian. Prajurit gua mana? Prajurit gua mana? Oh no. Ah, gua meninggal. Gua dikeroyok sama 4 orang. Gua nggak tahu kalau prajurit gua udah pada mati. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita ngeliat ya, teman-teman, kalau misalnya kita mati itu seperti apa. Oh, kita harus respawn dan respawnnya cukup lama, guys. 15 second. Oh my god. Kita masih bisa nonton sih. Nah, ini teman-teman kita ya yang lagi perang. Oh, I see. Ah, tidak apa-apa. Namanya juga baru bermain ya, teman-teman. Wajar kalau mati ya. Dalam battle seperti ini juga wajar, guys, kalau kita meninggal. Oke, gua akan spawn di mana nih ya, guys, enaknya? Saya tidak tahu nih enaknya spawn di mana, guys. Oh, cuma bisa di sini nih, kanan atau kiri. Ya udah, respawn. Let's go. Follow me. Come on. We can do it, my friend. Yang diserang itu yang sebelah kanan ya, teman-teman. Jadi kita harus defense yang sebelah kanan juga. Masih perang gak sih? Oh, masih perang, guys. Berarti gue coba defense di sini juga nih. Di sebelah kanan. Kalau misalnya gue gak bisa hajar-hajaran sama mereka karena prajurit gue itu terlalu cupu, maka gue akan memakai ini aja, guys. Balistik ya. Nah, ya mentok. Tidak, mentok, guys. Ada lagi gak sih? Ya, nggak ada balistik lagi, guys. Oh, masih ada. Gua kirain udah habis ya. Nah, tembak. Boom. Ya, nggak kena dong. Ini nih, di sini nih. Ya, ketutupan. Tidak, ketutupan, teman-teman. Gimana caranya gua lihat ini? Wah, malah kena prajurit gua sendiri, si Dodol. Kan ketutupan ya, mana gua tahu. Tidak. Oke, yuk. Kita attack aja, yuk. Kita ke bawah. Come on. Ikutin gua. Follow me. Kita join battle ya sekarang, teman-teman. Oh, yang di depan itu. Oh, prajurit-prajurit ya. Waduh, banyak banget sini, rame. Ayo, maju anak-anak buahku. Maju kalian semua. Biarkan saya di belakang. Oh, nice. Tuh. Kalian lihat tuh, guys. Oh. Baru gua mau nyampah. Udah mati duluan. Oh, kita dari belakang, guys. Lebih enak itu masuk dari belakang, terus kita Q. Nice. Meow. Bukan. Tidak. Oh, ada satu lagi datang, guys. Oh, nice. Wah, ini seru sih. Ini seru banget sih, guys. Meow. Asis lagi. Temen gue jago-jago betul dah. Gue kayak cupu banget di sini, guys. Tidak ada kill-killnya. Bisa lihat nggak sih? Tuh kan. Gue nggak ada kill-nya, guys. Mati satu. Oke, ini dia. Apakah bisa? Dia menghindar. Dia menghindar lagi, guys. Oh my god. Lu. Yes. Akhirnya Meowth bunuh satu. Seneng banget gue ya bunuh satu doang, ya ampun. Mantap. Yes. Dua. Mantap. Oke, kita hajar prajurit-prajurit yang ada di sini. Mantap. Kita ada lagi yang lagi datang sini, guys. Nggak apa-apa kalau mereka nggak keroyokan, gua pede. Tapi kalau mereka keroyok, di belakang, wah, ada yang maju. Nggak apa-apa, kita tahan di sini aja, guys. Kita tahan, maju. Oke, sabar. Mamam ini. Oke, gua hajar begini. Oke, sip, tinggal dikit lagi tuh. Yes. Oh, hat trick ya. Dapat hat trick, guys. Coba lihat skor. Wah, ada yang bunuh 7 dong. Meowth baru bunuh 3, guys. Itu orang udah bunuh 7. Luar biasa. Oke. Sekarang mungkin gua mau ambil prajurit gua. Oh, tidak. Prajuritku. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sambil heal deh. Nice. Udah. Nah, sudah ya. Yuk, kita maju lagi ya, teman-teman. Karena prajurit gua sudah mulai berkurang nih. Gawat banget. Masih aman kan di dalam? Wah, yang di B diambil. Oh, masih ada orang. Wow. Hey. Ngapain kau di sini? Hah? Mati. Menyerahkan diri dia, guys. Oke, ada satu lagi. Hajar prajurit-prajuritku. Mama Mini.
God of War. Oh, bukan gua. Gua kirain gua yang God of War. Oh. Jadi gitu aja kali ya. Bagi tugas, guys. Bagi tugas tuh ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Mamam ini. Mantap. Udah berapa? Gua bunuh 5, dia bunuh 9, guys. Enak banget dia ya. Oke, oke. Udah. Terus kita kemana lagi nih? Gua pengen banget ke kanan sih sebenarnya, cuma mau kemana kau? Nice. Mamam nih. Oke, hajar. Nah, dapat lagi gua ya. Itu ada lagi, itu ada lagi. Come on. Aduh. Ayo, hajar Mio. Oh, Mamam ini. Nice. Ada lagi. Tuh prajuritnya kalau misalnya kalah mundur mereka, guys. Kita defend A aja deh kalau begitu. Tapi B lagi diserang habis-habisan, guys. Apakah B bisa defense atau tidak? Victory! Akhirnya menang juga, teman-temanku sekalian. Untung aja ya. Saya kira kita kalah, guys. Naik level deh. Oh, semakin sering kalian battle, maka kalian akan naik level ya. Oke, nice. Unit-unitnya juga bisa naik level. Nice. Tuh, Miaok di posisi kedua ya, karena killnya 7. Terus teman kita yang pakai senapan, teman-teman, bunuhnya 9. Pantesan aja nyampah dia, guys, pakai senapan ya. Mantap. Oh, ini ya analitiknya. Sampai ada analitiknya, siap. Baiklah, kalau begitu teman-temanku sekalian. Jadi, buat kalian yang perlu dengan taktikal dan bla bla bla, nah inilah game yang cocok untuk kalian semua ya. Tunggu dulu. Gua mau lihat kalau misalnya gua naik level apa yang bisa gua naikin, dan abis itu gua juga pengen lihat equipment-equipmentnya ya. Equipment-equipmentnya ya. Sebentar, coto mate. Dan kebetulan teman-temanku sekalian, Miaok dipinjemin satu karakter yang levelnya sudah cukup tinggi, yaitu level 60 dan mempunyai atribut points sebanyak 72. Dan atribut points ini bisa kalian bagi ke 4 atribut penting di dalam game Conqueror's Blade yang satu ini, yaitu Strength, Agility, Armor, dan juga Toughness. Dan bisa auto assignment juga buat kalian yang tidak mau repot ya teman-teman. Dan di sebelah kanan itu adalah equipment-equipment yang bisa kalian pakai. Dan seperti yang kalian lihat, equipment gua itu sudah berwarna orange semuanya ya, alias sudah bagus equipmentnya. Kalian juga bisa ganti-ganti senjata di sini teman-teman, dan ada mount juga buat kalian yang mau tuker-tuker mount, ada di sini semuanya. Equipment mountnya juga ada di sini teman-teman, dan ini adalah kostum, dan ini adalah emote, dan ini adalah skill teman-teman yang bisa kalian naikin satu persatu. Dan ini adalah karir. Karir ini adalah overview sudah seberapa banyak kalian berperang, achievementnya apa aja, dan juga masih banyak lagi lah, kalian tinggal cek sendiri ya teman-temanku sekalian. Dan ada satu hal lagi yang pengen gue tunjukin ke kalian semua, yaitu Battle Pass. Nah, kalian tinggal pencet aja F5 teman-temanku sekalian, dan kalian tinggal pilih aja Conqueror Patch-nya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada banyak banget Battle Pass-nya yang bisa kalian ambil ya, benefit-benefitnya. Dan kalian juga bisa beli. Nah, di sini gue sudah beli teman-temanku sekalian. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalau nggak salah 680 ya. Jadi kalian tinggal beli aja, atau enggak ya kalian bisa kasih ke teman kalian giveaway. Tapi di sini gue udah kebeli, dan kalau misalnya kalian udah kebeli, kalian bisa claim Frost Steel Armor, yang dimana itu adalah kostumnya ya. Mantap, gue claim terlebih dahulu dan coba kita pakai. Pencet P, pencet ini, terus, nah tuh bisa kita pakai guys. Wih, coba gue pakai semuanya, Frost Steel semuanya ya. Jangan sampai salah ya, Ok. Oke. Keren. Mantap sekali. Ini yang saya suka, teman-temanku sekalian. Ada kostum-kostumnya seperti ini. Dan gak cuma kostum doang, teman-teman, yang bisa kalian dapatkan. Tetapi kalian juga bisa menyelesaikan challenge-challenge yang sudah tersedia di dalam Battle Pass ini, supaya kalian bisa mendapatkan experience untuk menaikkan Battle Pass, sehingga kalian bisa mendapatkan banyak banget item-item yang tersedia di dalam Battle Pass ini ya teman-teman. Dan itemnya juga menarik-menarik kok kalau gue bilang. Dan selain challenge, kalian juga bisa menyelesaikan unit challenge, yang dimana kalian harus memakai unit ini dan selesaikan quest-questnya juga ya teman-teman. Ada campaign juga. Sip, kalian tinggal cek aja sendiri ya teman-teman untuk masalah Battle Pass ini. Dan buat kalian yang sudah tertarik nih bermain game Conqueror's Blade yang satu ini, gua ada gift codes untuk kalian semua buat kalian yang baru mau bermain atau new player lah.
Nah, kalian tinggal ikutin saja di description di bawah, teman-teman. Gua sudah siapin untuk link, kalian tinggal pencet dan kalian tinggal daftar dan juga masukin kode gift code-nya. Caranya pokoknya semuanya ada di description di bawah ya, teman-teman. Kalian tinggal cek aja dan kalau nggak salah kalian akan mendapatkan unit yang bagus dan juga ada 7 hari login package. Jadi jangan ketinggalan buat kalian yang baru mau bermain game Conqueror's Blade yang satu ini. Nah, terakhir teman-temanku sekalian, mungkin kalian akan bertanya-tanya, Kak Regi, gamenya begitu-begitu saja. Nih, gua kasih tunjuk teman-temanku sekalian, gak begitu-begitu saja karena game yang satu ini mapnya besar banget guys dan kalian bisa explore sesuka kalian. Kalian bisa coba untuk PvP, kalian bisa melakukan 15 versus 15. Banyak banget lah yang bisa kalian lakukan di dalam game yang satu ini. Gua gak bisa jelasin satu persatu ya teman-teman. Mungkin video kali ini akan panjangnya re-re. Nih guys, gua kasih tunjuk ya map dari game Conqueror's Blade yang satu ini. Nih tinggal tunggu loading aja. Dan voila. Ini dia. Kalau kalian berada di luar akan seperti ini ya teman-teman. Tuh, keren gak? Dan untuk mapnya sendiri, nih gua zoom out ya. Gede kan? Tuh, gede banget kan, guys? Kalian mau kesini aja tuh. Tuh, kan mau kesini aja tuh lama loh. Nih, gue lagi jalan nih, guys. Tuh, lama, guys. Jadi, jangan takut kehabisan konten di dalam game Conqueror's Blade yang satu ini. Pas di luar sini juga kalian bisa ketemu bandit. Dan juga kalian bisa ngelawan banditnya ya, teman-teman. Pokoknya buat kalian yang sudah tertarik untuk bermain game Conqueror's Blade yang satu ini, langsung saja teman-teman kalian cek di description di bawah sudah gue siapin untuk link kalian download. Atau enggak, langsung aja lah kalian ke website dan juga Steam secara gratis kok guys, download ya ya. Oke, sampai di sini aja teman-temanku sekalian untuk game Conqueror's Blade yang satu ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video Meow Au kali ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi teman-temanku sekalian di next video. Ingat baik-baik, kalau mau main game yang satu ini, cek di description di bawah ya. Nah, sudah sampai di kota lagi ya kita. Dan ini dia teman-teman armor gua. Widih, keren, 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 keren. Yaudah teman-teman, sampai jumpa. Dadah! Pau!